Anggota DPRD Kota Palangkaraya dari Partai Golongan Karya Haji Muhammad Hasan Busairi menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penyakit yang datang jelang musim penghujan. Ia menyampaikan bahwa salah satu penyakit yang datang saat menjelang dan memasuki musim penghujan adalah demam berdarah atau DBD. Hal tersebut ia sampaikan saat diwawancarai oleh sejumlah awak media pada Jumat 18 Oktober 2024. Terkait dengan hal tersebut, ia meminta kesadaran dari masyarakat agar selalu menjaga diri sendiri dan keluarga terhadap potensi penyakit yang bisa datang kapan saja saat memasuki musim penghujan. Hal ini tentunya tidak hanya menjadi perhatian dari stakeholder terkait, seperti dinas kesehatan saja, namun perlu peran serta dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya penyakit jelang musim penghujan. Biasanya di akhir-akhir tahun, menjelang awal tahun, itu demam berdarah. Karena demam berdarah kita di Palangkaraya ini kan endemik ya. Jadi sewaktu-waktu dia akan muncul di waktu-waktu tertentu. Nah, saran kita, jadi tidak mungkin kita berharap dari dinas kesehatan selaku leading sector. Kita juga berharap dari masyarakat sendiri punya kesadaran untuk bisa menjaga dirinya, bisa menjaga lingkungannya, bisa menjaga tempatnya, sehingga jentik jamuk itu tidak muncul. Ya, di samping dinas kesehatan pun juga termasuk lewat puskesmas, tetap akan mensosialisasikan kepada masyarakat, tapi masyarakat sendiri juga harus bisa menjaga dirinya sendiri, supaya terhindar dari demam berdarah. Tim Liputan, Sampi TV mengabarkan.